320. Kakak sih nek anu pada kerja, pada lari-lari kayak kan ngos-ngos kan gaji teni. Ora lagi ora kurang bengi boleh nyarutang. Ana sing kayak gue. Jadi nafas. Ternyata nafas itu karunia. Mulane ilmu ge dititunang nggih, Pak Komandan nggih. Ilmu ini ternyata nafas adalah rezeki. Apa sih artinya umapik? Fasilitas apik nek ambekane ilang. Nggih, Bang? Ambekan kurang pun bermasalah. Yang ngono. Sampean kok dikurangi ambekane? Ya bengek. Yo, kita tak takoni yo. Kita gelem duwe wong lanang gogoh banget ning ambekane. Gelem ora yo? Mending ora gagah mau ngambekane lancar ngoten nggih. Wong lanang kok bukane ngapung-ngapung. Pangen. Pemaning rika kan di bojo ayu ambekane mengiklah gede-gede. Bojo diringan. Gedudak nah. Kayaknya diunggahi innalillahi. Ini bagian daripada ternyata nafas luar biasa, kanugrahan dari Allah yang luar biasa. Enggak bisa disepelekan. Enggak betul bisa disepelekan. Ketika jatah nafas habis, dipun kontrak nih kumpul. Mulanya kulo bener kayak anak dokter tapi dokter santri. Maaf Pak Kiai, saya merumat pasien Pak Kiai, bukan saya tidak ada obat, bukan saya kurang alat, bukan saya tidak bisa menemukannya penyakitnya, tapi saya bisa. Tapi maaf Pak Kiai, pasien Anda meninggal dunia karena apa? Kehabisan napas. Bener nggih, Bung, bener nggih, Bung. Masya Allah. Apa nama syukuran? Tasyakuran dalam rangka longgar napasnya rangka. Padahal napas lebih penting ya. Kau dikurangi mawon sekang jumlah meriku. Orang gena-gena, kang upi itu bisa gena-gena. Si tetap si di ambek kan banget orang anak dalam tuk cungur akhirnya tuk cangkem. Kau ngimami ya bingung. Kau ngimami sholat tasbih. Nek ora duwe alat ya sida saja dai. Kupak umbel. Iki menane tinggal mone lah niki. Bapak Ibu, niki nafas. Terus bersyukur nggih. Apa maneh nek bahasane digawat turu. Nek kula nek kula nek mapan turu ge turu berkualitas tepi dongna ya. Ge turu berkualitas. Insyaallah nek derek teng kita Risalatul Muawana. Ge turune bisa dadi ibadah. Untuk menawan angkain anak sing gelem gelem mahami lah lakon itu ambu ya maksudnya boleh mahami kan kadang-kadang nandur siki boeh besuk bisa juga kok yang kalau sing penting nandur perkara mau orang tetap pikir ini kalau nandur kayu bungkertan baik marah tinggal merantau gini gede-gede ya senang sing nabangi lani kalau anak senangnya nandur begini ini tuh berkualitas ini sing apik ini naik ya kalau mau belajar aja lah karena turu ke sibul mau jadi kan Nabi gue turu ke dulu repati jadi bisa-bisa tangi bisa ngalam kubur bisa juga jadi aja gue sembarangan turu ya mau gue bisa tata-tata lah agar mapan kayak kepengen berkualitas siji ya diusahakan dalam kondisi suci nah surah perintah wudhu sih penting suci bisa sini suci wudhu ya gue karena kamu lah penting suci lah sing penting suci pimpin do mujur yang ngalor sisan ya nek orang bisa ambilnya diujurna lah mujur yang ngalor sisan bar niku niki turu akhirnya dadi ngamalnya aku dadi ibadah sih turunnya direkan ibadah bar mujur ngulon niki kapuri maos napa sing diwaos istighfar ping telu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi terus timbui niku ping telu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ping telu bae jenengna
terus gari maca tasbih 33 subhanallah alhamdulillah tahmid 33 ngaji kok mukur orang gelem depan-depan anu ngrungokna tok yang paling sayang orang gara-gara. Nggih. Lah kan kadeleng kan nang jaroan. Lek dikir banget yang lalat, auto nang dikir vida. Maune apik Kang? Abdul dikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bareng ngejar 70.000 dikir vida kan lembut. Dikir loro tok tak ilmu, nek ilmu, 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 ilmu. Aku tuh ngebut mani perselok telu dah, dah, dah. Bapak tipen rampung gigi papat dah, buka amplop di bola seribu dah. Dikir, mulai jadi telang dikir, jadi telang awalnya sampai awalnya. Kok kula nate berguru karo Syekh Amjad kenang Semarang kaji keras lurusna. Syekh Amjad lagi bar ngisah tapi ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar ya Takabir ya Khaliq ya Bari ya Musawi ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahab tak guru yang Semarang. Tapi bareng jam 1 wengi jang Bateng lelep. Kok jare sapa ora genah? Sing lu kena sing ora genah sing dikir ya genah apa apal. Kena jare kok nggih. Pun. Kuwi napas sih semoga-moga diwene napas sing barokah nggih Allah. Sehingga meleke karo turune napase tetep berguna niku. Bar kuwi dari donga sing umum bae lah bismika Allahumma ahya wa bismika wong arep ngomongna alaiha nahya wa alaiha namut kok ora bisa wa alaiha nubasu wong sing gelem dikir maca kae kadang-kadang apalan tok ora mahami alaiha nahya kalimatun hak kalimat la ilaha illallah hak alaiha nahya saya hidup karena kalimat la ilaha illallah wa alaiha namut ketika saya mati pun baru dengan la ilaha illallah wa alaiha nubasu ketika dibangkitkan pun bersama kalimat la ilaha dinan temutan kalimat hak palingan aja apalana tok ya kalau dipahami megena aja tiru-tiru tok nggih pemenengan nang jarat kan buahmu ini apa jadi kan ada kelompok cangkemnya kelompok angin kemana apa lah pun ini nomor papat. Assalamualaikum. Ana malakun tolak tulis kukai hafad buka anil roh. Saya memang ditutup malaikat ditugas Allah untuk menjaga rohmu. Ternyata malaikat ini jaga panggil gini-gini. Jaga rohmu oleh penjenengan. Kan gue ada sing protes kan. Pak, kasing mati nih. Nang gini sih kebrekaya berapa? Tabrakan. Nunggah motor. Ini jawabnya aku pusing. Ini Israel gue nang pelat nomor. Jadi hati-hati. Hati-hati be pelat nomor ini kan be bukan nang Israel. Lo lek malaikat terus wis nopo? Mpun ngeculakan ibarat kurungan niki wis dimplang lawange. Buk sebab apa ya wis dadi patine, iku wis dimplang. Tapi ini kan wis ditutupi, berarti bokong di, bokong di kapak kena. Ya suwi baik. Bukan karena kekuatan kesaktian, tapi malaikat yang menjaga ruh niki tesih wonten ing lebet ruh boten medal mereka tugas saking Allah saya ditugaskan untuk menjaga ruhnya. Jadi dijogon nongkan. Mulane nyuwun sewu nggih. Ngisrail niku arep njabut wong niki ngenteni setorane malaikat papat. Wong ge jatah mangan nang ndi wis ora ana, jatah nginum wis ora ana, jatah ambekan wis ora ana. Bene si setoraken maring Israel. Niki Israel kantun panjenengan sing ditugasaken mangga. Yo bene, dadi Israel pun jebut ora kudu dicepet-cepet-cepet kaya ngono iki.
Orang biar wong si pikiran kok Pak Israel yang jemput sih nah kalau wong sewu sih kepriwe oh penyenang kurang paham ya sejuta manusia nang dunia Israel menampakkan wajah seluruh manusia yang ada di alam dunia ngerti wajah malaikat Israel jadi bisa mengkelon bisa menggeret bisa mengkelon bisa menggeret beda kalau sifatnya walau kalau ada penyelingan ujar-ujar ini, jemputannya pindah anak, jemputannya itu sudah akalnya kalau nikah. Terus coba jemput, bosan. Singurah pertama ini, anak orang orang mati-mati di Yasinah, tapi kalau Yasinah pada orang pada pinter lah. Yasinah kok barang rampung, ulin dong, harap urip Yasin gelis, harap mati Yasin gelis, betul banget, nah, cakap yang uwe nurah. Berani Yasin gue nak aku pengen mati apa? Lalu kita jadi ini apa? Wis Yasinan pinter lu di donga kena kayak gue neng donga. Ternyata bang isi urip baik. Barang wis rampung Yasin donga kayak gue kok dilongong ini isi urip. Berkurang ajar. Ajak kayak gue dulu.